Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan membagikan video untuk penatanan rangka CB ya guys. Ya, disimak videonya ya. Sebelum videonya kita mulai, jangan lupa like, share sebanyak-banyaknya dan juga subscribe ya guys ya, agar sama-sama kita untuk membangun channel ini ya guys. Ya guys, simak videonya, cekidot. Ya, kali ini kita akan membongkar jok dulu ya guys ya. Ini proses pembongkarannya kita simak dulu ya guys. Ini udah terbongkar. Selanjutnya kita copot manisannya, kita taruh dulu ya. Ini untuk sebelahnya kita copot juga manisannya. Ini kita bongkar dulu spakbornya untuk kita copot, untuk kita las dulu ya, penatanan sasis CB ini ya guys ya. Simak guys. Ya, ini udah kecopot ya guys ya. Ini untuk penampakannya. Ya guys, ini selanjutnya akan kita blender ya guys ya. Ini sedang di blender untuk meratakan tekan step belakang ya guys. Ini sudah selesai. Guys, ini kita akan mengencangkan ya untuk meluruskan apakah sama atau tidak. Ya, sekarang kita akan mencopot behel sama soknya ya guys, untuk kita malulang dan kita las ya. Thank you.
Guys, ini kita akan melakukan pengelasan. Sebelumnya kita siapkan dulu alat lasnya ya. Ora, aku ndelok niku kamera. Ya guys, ini akan kita lakukan pengelasannya ya. Sebelumnya kita coba dulu lasnya. Ya, ini kita akan langsung melakukan pengelasan lagi. Ya guys, ini kita las dulu ya untuk dudukan footstep belakangnya agar kuat ya guys ya saat dipijak nanti. Ini nampaknya udah selesai guys. Ya, kita akan melakukan pencopotan untuk stepnya ya. Untuk kita lakukan pengelasan di bagian lainnya, ini kita sementara copot dulu ya. Ini kita akan mencopot ban belakangnya ya guys ya. Tuh, kita lakukan pengemalannya biar maksimal nantinya ya guys. Ya, ini kita akan melakukan proses selanjutnya. Simak ya guys ya. Kita lagi proses pengemalan dudukan sok ya guys ya, supaya kelihatan boys motor CB kita kali ini ya.
sudah berbuat dosanya dulu sama saya kelihatan boys guys. Pembuatan bos-bosannya ini akan coba kita pasang ya ke peleknya. Habis itu kita coba untuk ngemal ke sumpitnya ya guys ya, atau armnya itu. Ini guys, kita tutup dulu untuk penutup kampas remnya. Sepertinya ada yang tidak pas guys. Ya kita coba lagi. Ini udah bisa ya. Kita pasang nap gearnya. Sudah guys, ini kita akan pasang dipasang dulu guys. Ya ini kita pasang ya. Kita mau apakah kelihatan bagus apa belum. Kita coba mau dulu. Ini udah mulai pasang ini guys. Asrodanya. Sebanyak